can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Oh iya, yang Madura itu. Woi, itu di sini. Los. Gak ada teman hantik. Halo temanmu, nanti gua tunggu di terminal 4 ya. Takut kali. Jadi saya ya itu namanya minta lagi ya, Pak, kembali. Sampai sekarang enggak kita ngapain. Alhamdulillah selesai makan bebek caping. Parah, itu adik saya itu parah dongkol tuh sama Mas Lang. Jadi dia tuh dia ngomong kan ada lagi, tapi saya ingin menunjukkan ya, itu rahasia. Itu sekarang dia mengangkat saya sama adik saya anak. Tapi yang urusan sering urusan bukan saya nggak mau. Adik saya tuh. Dapat suntik-suntikan diri gitu. Sebenarnya saya gak boleh ngomong ini. Cuma rahasia. Tolong ya, jangan sampai dia ada putar masalahnya. Jadi ikat sama adik saya kan? Iya. Kalau saya masuk gontong, Pak. Kondisinya yang besar. Jauh. Jangan suka membenarkan kalau kalian ingin sukses. Jauh. Saya mau bisa cewek-cewek itu pasti ngeliat supir, nggak mau lihat kernetnya. Kernetnya, iyalah ya.
Makanya tuh supir depan tuh supirnya jangan. Armada ini kalau bikin harus diawasin terus. Ada 3 hari cukup untuk kalian dikasih hari. Yang penting-penting aja. Armada mau laksana bisa. Tapi kalau laksana saya ke sana linknya itu masalah itu agak soal. Paling nanti saya ngomong paling ya mungkin selain bawa suaminya gua ke Jawa ganti lagi itu aja cukup. Kita udah sempat itu Pak Jiman dulu bawa mobil 12 tahun gua ganti ring sama pistol. Nah kemarin dibawa sama itu belum, sebenarnya belum parah rusaknya itu ya. Tapi ringnya udah tipis jadi akhirnya ya sudah ini aja dah apa namanya ini aja apa namanya ganti aja sudah ya udah ganti aja. Gimana fotonya om? Itu di gua lewat belakang. Oke. Oke, kata-kata dulu. Oh iya. Dino yang kurang. Lebih dekat sama Mercy-nya. Oh iya. Mercy sekalinya, lumayan. Dino, kendalanya on the field. Kata-kata nyampe ke sana, kendalanya on the field. Andaikan sayangku saiki isih ono.
Panjang jadwalnya. Ayo Pak, cepat. Jangan cerah ya. Hati-hati. Ayo kata-kata dulu. Pak, makasih banyak ya. Ini tadi lupa enggak anu. Nah, dicek dulu. Ya. Mana Beb tembakannya, Beb? Mana yang datang? Ada di batu apa? Maskermu mana? Oh, di tadi ya pakai masker. Kalau ya ini suhu jalan lagi, baik tuh tadi kan. Itu aja diam aja terus dia. Keren sekali nanti kita foto dan buatan. Terus jalan belakang kan, kawal dulu kan, tahan. Kali yang ekstrim sedikit. Kapan lagi gini kan? Jarang-jarang. Temanku mau ajak katanya. Kapan-kapan kalau ngetrip ke Bontang naik bis apa rapat join katanya. Mau tahu sensasinya? Kakak tua saya apa pertama kali samarinda berperang itu. Iya. Terus katanya gila sih gila wajib. Berapa jam ya? Terus 7. Bukan itu berapa? 12 kan? Kita bukan berapa? Ada teman yang lain, kakak kelas. Pas corona kemarin juga belum ada, baru-baru aja yang... Iya, pokoknya dari kota manapun gak mau naik bis lebih mudah daripada kereta atau pesawat. Pasti itu. Terus untuk biaya ininya pak, apa? Biayanya itu juga agak miring. Dari kesenangannya itu tadi, dari mana itu? Kenyamanan ya. Terkadang itu apa kecepatan juga. Soalnya dulu saya ini pernah jadi orang komuter. Oh, dari pesawat. Satu minggu, ya, Jakarta Bali satu minggu. Ya, jadi orang komuter, makanya menikmati perjalanan daripada pesawat.
kesan yang paling menarik itu apa, Pak? Banyak pemandangan. Wow. Banyak pemandangan, terus banyak ketalak, pasti. Kalau untuk ketua ini, untuk ketua kan, apa yang menarik dalam bis ini tadi? Kok sampai-sampai semangat betul untuk jadi seorang ketua bismania ini, ya kan? Untuk ketua sih ya dari teman-teman Nohong ya. Terus pengalaman yang paling menarik tuh apa itu? Pengalaman menarik di bis ini. Kalau di bis kesan-kesannya yang paling wah asik apa, kenalan di dalam bis apa cewek kenalan, atau kenalan sama HP ya kan? Cuman anu aja sih, soalnya kan dari kecil sih anu aja sih diajak naik bis, cuman suka itu aja. Terus yang paling menarik di bis ini apa? Paling menarik ini aja sih, agak apa ya, nyambung maksudnya gini, saya apa ya, ya ibarat tahu otomotif juga gitu ya, suka dari ibarat kata itu, kalau bahasa ya, bahasa dari apa, bahasa dari inilah, kalau dari apa namanya, penggemar ya kan. Kalau sudah nyaman itu di hati itu pasti nggak bakalan pindah ke lain, ya kan? Kan ibaratnya sudah nyaman nih, sudah di bis nih, oh ibaratnya pindah lagi mungkin ke otomotif motor yang kan nggak nyambung sudah kan? Nah, itu. Berarti memang kesan-kesannya di bis ini memang sangat ini ya, menarik ya? Iya, banyak sih. Ya, kayak banyak. Bapak tadi kan pemandangannya foto kling itu. Bagai tulisannya itu nisan-nisan dulu. Terus itu toiletnya dibeli sama Jahiraya. Pasang ke ungu. Sudah pasang ke ungu, ya. Pasang ke ungu kan. Gak lama kan kemudian Boninda datangan tuh. Ya kan? Sudah Boninda datangan kan sudah toilet di Jawa sudah ada. Sudah ramai. Nah, itu. Sama lagi halnya ini Pak, bis yang pakai laser dalam. Iya. Lampu disko. Itu pertama kali Jahiraya, Pak. Di WI sabun kah? Enggak. Kok kayak lano, nomor lambung. Terlalu tipis ternyata. Ngesor ya mas, gak ngalangi spion? Iya kan? Gak kayak ya? Ora-ora. Oke, sah ya? Yo. Gak bisa masuk, Pak. Gak bisa masuk. Gak pernah ketemu bosnya kan? Itu kan paling tidak penting kan juga. Ya. Warnanya aja. Iya. Sampai ada yang bilang. Buta warna kayak di sana emas tadi. Saya naik bis. Oke. Halo. Hmm?